Mudah-mudahan nanti kalau udah sampai di puncak, kita udah bisa lihat pemandangan ke bawah, baik dari laut. Bawah ini apa ini? Ini kenapa nih? Kita lihat nih pemandangan yang ada di sini nih. Pemandangan yang cukup luar biasa nih, kita bisa lihat nih pemandangan yang ada di sini nih. Nah, inilah akses jalan naik ini. Ini jalan naik ke apa namanya tadi? Daerah apa namanya? Wilayah Manda. Di Ulu Manda. Nah, ini nih jalan aja. Nanti kalau sampai di atas kita bisa lihat ke bawah, melihat pemandangan laut dan pemandangan gunung. Ini jalan ke Ulu Manda. Ini namanya Kampung Kemudian. Kemudian ya namanya. Mampir nih, lihat ada siapa tahu ini ada durian di sini. Lihat-lihat durian. Kebetulan ada pemilik durian juga yang di ikut di mobil. Sekarang lagi di puncak ini, puncak kampung apa lagi namanya? Langodiang. Ini Langodiang nih. Rombongan dari Makassar. Rombongan lain lagi mampir di sini di Langodiang untuk lihat kebun yang durian. Nah, siapa tahu duriannya berbuah. Jadi ya sementara biji dia. Nah, ini juga senior saya nih lagi ini yang bawa mobil dari Makassar menuju ke Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Langodiang namanya nih. Inilah jalanan menuju ke puncak yang untuk dijadikan pariwisata. Di Ulu Manda, Sulai Ulu Manda, Sulawesi Barat. Ini kebun durian, sayangnya sudah berbuah tapi tidak ada yang jatuh. Siapa yang mau berani manjat? Nggak bisa, kecuali si Nur barangkali bisa manjat. Nah, itu di atas buahnya itu banyak itu buah durian. Nangka durian ada semua di sini di kebun ini. Kebun milik Pak Asis adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini. Di Sulai, Kecamatan Ulu Manda, Sulawesi Barat. Durian nih, waduh enak nih, ini durian nih. Semangka juga, ada semangka. Inilah Pak Abdul Aziz, pemilik kebun di sini. Terus senior saya di belakang ini. Asik jalan-jalan ke sini untuk menuju ke areal pariwisata di Ulu Manda. Ini Langodiang ya. Inilah jembatan Langodiang di sini. Nah, mampir sejenak untuk mampir di kebunnya Pak Asis untuk lihat-lihat durian. Ternyata dapat durian lah, ada durian, ada beberapa biji untuk bisa nanti dimakan di tempat tujuan di kantor camat nih. Hari Minggu ya. Nah, itu kita lihat kantor camat. Jadi sini ibu kota kecamatan Ulu Manda. Ini kantor tua.
kalau apa bangunan di sana di dalam ini kan ya. Pertanian sama SMK. Ini baik, ada tidak dilihat. Lihat pemandangan luar biasa. Di sini memang sebenarnya hawa sekarang ini lagi panas, tapi kalau kita melintas di sini hawanya ya maklum kalau di pegunungan ya tentunya sejuk. Nah ini di bawah sini, ini kita lihat sana ini ada kantor pertanian, ada gedung SMK. Jadi di sini cukup baguslah kalau misalnya Anda berkunjung ke tempat pariwisata di sini. Jadi peluangnya cukup sangat luar biasa. Kampung Bapak Sondong, inilah perkampungan di sini. Ya cukup ramai juga. Ini kampung baru. Nah, kampung baru ya? Ya Bapak Sondong. Bapak Sondong. Di sana dusun lama juga. Ini kan dua dusun di sini. Ya. Dusun pertama di sini di sana. Iya. Ini sebentar kembali mendaki lagi. Di sini sudah terasa memang hawa yang dingin. Nah, walaupun matahari panas terik, tapi kalau melintas di sini kita nikmati angin sepoi-sepoi yang membawa kesejukan di sini. Di jalanan ini tembus di Mambi, Tanah Toraja. Jadi teringat juga kalau pada waktu saya melintas ke pulau, pulau juga bisa tembus ke itu, ke Toraja. Nah, dan ini jalanan ini yang di Ulu Manda juga bisa tembus ke Tanah Toraja. Pasar Bapak Sondong ini. Pasar Bapak Sondong ini tembus masuk. Ya. Nah, di sini sudah mulai naik ke puncak apa namanya? Tambiallo. Tambiallo. Ini jalan naik ke Tambiallo. Saat menuju ke puncak. Ternyata mobil ya sebenarnya bukan tidak mampu, hanya karena memang kampas yang kurang anu. Dalam perjalanan menuju ke puncak, ternyata mobil lagi ini kampasnya barangkali yang kurang anu. Untung baik ada Bapak Dimas di sini yang membantu kita, menolong kita. Terima kasih Pak Dimas. Pak siapa Pak? Pak Nuralam. Pangkat? Bripto. Pak Bripto, alhamdulillah. Di tugas di mana nih Pak nih? Dari desa Lumanda. Oh Lumanda Pak ya? Wah terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Inilah kita lihat nih ya seorang polisi yang patut dicontoh. Kalau misalnya ada apa namanya sangat membantu di lapangan. Oke terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Kami ambil sepingan di sana. Pelan-pelan. Iya, habis kita. Di desa Lumanda. Iya. Kita lihat mobil nih. Ternyata tidak mampu menanjak sehubungan dengan kampasnya juga memang sudah menipis sebenarnya kan perlunya di servis tapi apa boleh buat karena dalam keadaan mendadak kita terus ke sini ya mundurlah mobilnya ya tidak jadi sampai ke puncak kita hanya harus kembali. Ganti mobil dah. Sudah, ini kampanye dulu.
Oh.